tanggapan orang-orang yang nonton acara kita, semua setuju Anda jadi presiden. Udahlah, jangan merendah-rendahkan diri gitu dong. Enggak, ini Udahlah, pertanyaan. jangan nanya-nanya gitu dong. Yalah. Gini-gini, lepas dari Anda kan gini loh, melempar melempar tanggung jawab ini ke Bu Mega, seakan-akan pokoknya udahlah jangan GR gitu. Tapi sekarang kalau hati nurani Anda ditanya, Anda siap nggak jadi presiden? Coba jawab yang jujur dong. Enggak. Enggak apa? Enggak siap. Enggak siap. Enggak. Memalukan sekali jawaban ini. Oh, enggak apa-apa. Nanya, yang nanya juga malu-maluin kok. Emangnya di mana? Mas Andi, ntar dulu. Emangnya mau jadi presiden jadi presiden ya besok ya. Surveinya udah tinggi. Gampang emang. Emang ngelola Indonesia gampang, mikir-mikir gitu. Coba didengar baik-baik pertanyaannya. Ini kan kita nggak bicara prosedurnya, kita bicara hati nurani, gitu loh. Ini loh, putra Indonesia terbaik, putra Indonesia yang nasionalis kan begitu. Siapkah Anda jadi presiden? Siap! Harusnya kan gitu. Ini nggak, aku nggak siap, jawaban macam apa itu?